Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Jangan lupa kasbonato. Jumpa lagi di channel Mancing Liar Independen. Wadidaw. Sore hari ini saya mau mencoba mancing mujair kecil dengan umpan cacing dan ada racikannya juga, nanti saya kasih di video ya. Mudah-mudahan cuaca sore hari ini kembali mendukung, soalnya di sini udah mendung, petir di mana-mana. Dan juga buat kawan-kawan yang baru mampir dan sudah melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan loncengnya agar selalu update video dari Mancing Liar Independen. Wadidaw. Dan untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi. Dan semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas di setiap harinya. Oke, langsung saja, gak usah berlama-lama, gak usah bertele-tele karena itu lambat. Langsung saja ke TKP. Wadidaw. Cuaca mendung dan banyak petir. Tapi saya sudah di lokasi dan alhasil saya bingung. Semoga saja tidak terjadi hujan besar ya, supaya saya tidak gagal mancing. Mancing mujair kecil atau mujair besar sedapatnya aja. Oke, sedapete iwak, lanjut. Oke saudaraku, di sini saya mau mancing mujair pakai cacing ya, dan juga ada masako. Nanti saya mau nyoba ini eksperimen apakah bisa mendapatkan ikan mujair di sini apa tidak. Saya lagi mau nyoba-nyoba saja nih. Oke, langsung saja. Saya ambil airnya, lalu saya campurkan masakonya ya. Mungkin jangan terlalu banyak airnya. Tapi sayang ini cuacanya udah mau hujan nih. Petirnya udah kencang banget, mendungnya udah gelap. Saya harap sih jangan sampai hujan. Karena kalau hujan saya gagal mancing ini. Suara petir udah, aduh ya Allah. Saya sampai hujan dulu. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari cacingnya dulu. Oke, cacing sudah terpasang ya. Cacing sudah terpasang, lalu saya mau celupkan di masako ini ya. Lalu saya tes, mau ngetes nih. Waduh, gagal bro. Coba lagi. Biar. Strike bro. Strike. Sangat kecil ini. Kita rilis aja ya. Strike.
Akhirnya hujan pun turun. Hujan pun turun. Oke, saudaraku, selamat pagi. Pagi hari ini saya mau mancing mujair lagi, lanjutin mancing yang kemarin sore ya, karena kemarin sore itu hujan. Semoga pagi hari ini bisa strike mujair meskipun kecil-kecil. Oke, langsung saja saya mau mencobanya di sini. Semoga ada hasil ya, oke. Yos, wadidaw. Di sini saya mau nyoba pakai pelet nih. Mau nyoba pakai pelet. Kalau kemarin saya nyoba pakai cacing. Cacing dan masako. Itu strike satu kali terus hujan dan saya balik kanan bubar jalan. Kali ini saya mau pakai pelet. Oke, langsung saja percobaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Strike bro, strike ya, yeah. Strike lumayan, strike lagi bro, strike lagi bro, mantap, jos, wadidaw. Oke, lumayan saudaraku. Oke, saya ada pesan pribadi nih ya, pesan ya, menurut saya dimanapun spotnya, dimanapun tempat mancingnya itu, mancinglah dengan umpan ataupun casting. Jangan menembak. Jangan apa pakai ketapel gitu ya. Apalagi pakai jaring bonet gitu. Tolonglah jaga ekosistem dan kekayaan spot mancing di Jakarta ini. Biar tetap lestari dan tidak susah untuk dipancing dengan umpan ya. Karena kalau seperti itu udah dibiasain seperti itu dengan cara yang salah, maka ikan-ikan pun susah buat makan. Jadi pesan saya secara pribadi, tolong mancing ikan dengan umpan ya, ataupun casting itu pun gabus ya. Tolong agar kita mancing dengan umpan itu masih bisa menikmati tarikan ikan tersebut dengan mancing dengan umpan, oke? Salam satu hobi, jos wadidaw. Oke, saudaraku, mungkin cukup sampai di sini. Saya mancing di spot ini ya, mancing mujair. Pagi hari ini cuma dapat 2 karena di sini susah makan nih. Mujair banyak ya, bahkan bisa dibilang ribuan mujair di sini ada, tapi susah makan. Cuma dapat 2. Oke, cukup sampai di sini aktivitas mancing saya. Jangan lupa yang baru mampir, klik subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan loncengnya agar selalu update video dari Mancing Liar Independen. Wadidaw. Dan buat kawan-kawan yang sudah
subscribe. Terima kasih telah membantu channel ini lebih berkembang lagi. Buat kalian, saya selalu semangat mancing walaupun cuma dapat ikan-ikan kecil ataupun ikan-ikan sejenis apa ya. Yang penting hobi itu tersalurkan. Hobi itu tersalurkan. Maka dari itu, tetap jaga ekosistem dan kelestarian alam kita, khususnya di spot mancing liar Jakarta ya. Karena sangat susah untuk mendapatkan ikan dengan cara mancing dengan umpan. Oke. Salam strike, salam joran melengkung, salam mancing liar independen. Wadidaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikannya saya rilis saja nih ya. Oke, saya rilis tuh, loncat sendiri tuh. Ini loncat sendiri kayak lumba-lumba. Wih, loncat lagi. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.